Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafa'ati Rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannifi hadhil kitab al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi wa fikum fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Salatul Jumat, benar. Zakatul Fitri. Oh, lah ini. Zakatul Fitri. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Zakatul Fitri. Ayhadihi utawi iki kubab nerangake zakat fitrah. Jadi kata-kata fitrah itu terjemahannya. Kalau melihat judulnya itu zakatul fitri. Jadi diterjemahkannya zakat fitrah. Jadi tidak ada babnya zakatul fitrah, itu tidak ada. Makanya nanti kalau ada tulis ada kata-kata bahasa Arab kok zakatul fitri, itu maksudnya apa? Zakat fitrah. Soal ma iku apa zakatul fitri utawi kang aran zakat fitrah? Apa yang disebut dengan zakat fitrah? Biasanya dilaksanakan pada bulan apa? Bulan Syawal. Bulan Syawal. Ramadan itu enggak ada zakat. Zakatnya itu ketika bulan Syawal. Jadi kalau sudah, makanya zakat fitrah itu nanti ada ketentuannya, bukan Ramadan. Hiya jawab, hiya utawi zakatul fitri iku arba'atu amdadin, papat piro-piro mud. Mud itu ukuran, ya, ukuran bukan dari kita, tapi di Arab sana. Di Timur Tengah itu menggunakan mud. Biasanya kalau dikonversikan dalam kilogram di Indonesia itu macam-macam. Tahun kemarin Syawal sebelumnya itu kalau di rumah sakit ya disempurnakan menjadi 3 kilogram, bahkan lebih. 3 kilogram lebih. Ada yang menghitungnya 2,5 kilogram. Ada yang penghitungannya 2,8 kg. Ada yang menghitungnya oh berapa 2,9 kg beras. Nah, kangelan daripada angel ya wis digawe 3 kilo, kan gampang. Disempurnakan 3 kilo kilogram. Jadi menyempurnakan kebaikan itu bagian daripada sikap kehati-hatian. Ya, sikap apa? Kehati-hatian. Oleh sampean patokane 2,5 kilogram, tapi ternyata yang benar 2,8, ya berarti kan kurang zakatmu. Atau sampean berpatokan kepada yang 2,8, ternyata yang sahih yang bisa diukur 2,9 kilogram, ya berarti ada kekurangan. Sama kayak sholat tarawih. Sholat tarawih ada yang berapa? 8, berarti 11 dengan witirnya, ada yang 20 ditambah 3, 23 rakaat. Wah, sok neng surga ge dihitung-hitung. Wis sampean pirang rakaat? Tarwe 11. Sampean piro? 23. Oh, sing 11 kuwi dalile, oh itu hadisnya sahih. Padahal sing 23 ya padha sahih. Lah sekarang enakan yang mana? Kalau memakai yang 11, ternyata yang bener itu 23 kurang dari tarawihmu. Ya, kalau yang apa tarawihnya 23, ternyata yang benar 11 turah tarawihmu.
ya. Tarwehmu turah, ganjarannya turah, iso kanggo liyane. Turah-turah, lah milih ndi. Silakan di apa namanya? Disempurnakan. Yang penting itu ada dalil, dalilnya. Jadi kayak zakat fitrah itu ukurannya arba'atu amdadin, 4 mud. Lah 4 mud itu mau dibuat 2,5 kg ya boleh, karena dari Kemenag ternyata mengeluarkan edaran 2,5 kg. 2,8 kg ya boleh. Kenapa? Oh, ada ulama, ada kiai yang menghitung dengan menggunakan timbangan mud dari Timur Tengah, ternyata ketika ditimbang dalam bentuk beras itu 2,8 kg ya boleh. Lah ben gampang biar sempurna dijadikan berapa? 3 kg. Wis 3 kg baik sekalian. Nah, itu bisa menjadikan kemudahan. Min kutibaladihi, saking panganan pikuatane negorone wong. Berarti kalau sampean hidupnya tidak di Indonesia atau di Indonesia bagian Papua, wah, di bagian suku-suku yang makannya bukan beras, ada yang makannya gandum, ada kalau di Papua apa itu makanan pokoknya sagu. Itu berarti nanti yang dizakati apa? Yo, yang dizakati itu mingkuti baladi. Jadi makanan pokok di negara di mana orang itu tinggal. Yo, setiap hari makannya roti. Wah, makanan pokoknya roti. Wah, ada negara misalkan makanan pokoknya itu roti. Setiap hari makan roti terus. Yo, berarti zakatnya menggunakan mingkuti baladi. Yo, gak ono beras, gak ono jagung, gak ono gandum, adanya hanya roti. Nah, itu ukuran dari zakat fitrah. Alaman soal, alaman ingatase sopo tajibu wajib opo zakatul fitri, zakat fitrah. Bagi siapa zakat fitrah itu wajib? Ngopo kok sampean kok dizakati? Beda dengan zakat perdagangan, itu kalau orang yang sudah punya dagang. Ada zakat, kemarin itu ada zakat emas, perak, ada zakat pertanian, ya, ada zakat buah-buahan. Lah siapa yang dapat zakat, yang berkewajiban zakat? Zakat fitrah. Ala kulli muslimin ingatase saben-saben wong Islam. Hurin kang merdeka. Merdeka itu bukan karena peperangan ya. Kalau dulu kan ada zaman budak. Budak itu bukan orang yang merdeka. Ya, bukan orang yang merdeka, itu dibeli. Membeli seorang budak itu menjadi hak milik. Dikongkon ngopo-ngopo kudu gelem. Makanya dikatakan tidak merdeka. Nah, makanya ini adalah Islam yang merdeka. Kita semua merdeka kalau di Indonesia. Ya. Ma'ahu kang iku bareng sartane kulu muslim kutun utawi panganan pikuatan zaidun kang luwih an hajatihi saking hajate wong atau wahajatiman lan hajate utawa kebutuhane wong talzamu kang wajib hu ing muslim opo nafakotuhu nafkaiman minal muslimin nyatane saking wong-wong Islam. Wajib bagi siapa? Satu, orang Islam. Yang kedua, orang yang merdeka, tidak dalam perbudakan. Yang ketiga, memiliki makanan pokok yang bisa mencukupi kebutuhannya hari itu beserta orang-orang yang dinafkahi. Oh, saya sebagai seorang orang tua punya kewajiban memberikan makan kepada istri dan 5 anak saya misalkan. Loh, kalau hari itu pas hari akhir di bulan Ramadan, di Syawal itu kok saya enggak punya harta atau makanan pokok yang bisa digunakan untuk memberikan makan saya pribadi dan orang-orang yang saya beri nafkah, maka tidak wajib zakat fitrah. Gitu ya. Jadi kemampuannya ya mampu hari itu saja. Beda dengan kambing, oh zakat kambing. Ketika punya berapa kambing? 300 ekor kambing. Oh, baru diwajibkan zakat. Ada orang penggembala kambing
sampean wajib zakat wedhuse piro? Selawe. Yo selawe durung wajib zakat. Punya sapi berapa? Oh, sapinya baru 5. Yo ndak wajib zakat. Itu ya. Jadi wajib zakat ada hitungannya. Lah kalau zakat fitrah itu patokan dari kemampuannya adalah sekiranya hari itu mampu untuk dikeluarkan sebagai kebutuhan diri dan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab nafkahnya. Kalau saya masih jomblo, masih bujang misalkan, yo kewajiban zakatnya itu masih gandul ning wong tuwa. Sampean wajib zakat, tapi wajib zakatnya itu masih di zakati oleh orang tuanya. Karena masih mengikuti orang yang menafkahi. Nah, kalau sudah punya pasangan, sudah bekerja, berarti nanti menafkahi diri sendiri juga nanti kebutuhan keluarga. Kalau hari itu masih ada harta, maka wajib zakat. Nah, kalau tidak punya harta, kita juga wajib zakat. Apa yang dizakati, memang tidak. Fayu zakati, mengkawai zakat, sopusiro. An nafsihi saking awak dewe, dewe ni muslim. Wa amman lan saking wong talzamu kang wajib apa nafaqatuhu nafaqo iman minal muslimin nyata disahin wong is Islam. Nah, jadi karena ukurannya adalah ketika kita punya makanan pokok yang bisa digunakan untuk kebutuhan hari itu, maka otomatis yang memiliki kewajiban ya orang-orang belakang. Makanya biasanya kalau zakat fitrah itu kan tidak sendiri-sendiri. Nah, kalau orang tua saya itu biasanya bawa karung, karena anaknya banyak bawa karung. Iki zakat kanggo aku dhewe, kanggo bojoku, kanggo anakku itu. Wah, jadi bawane karung, jadi bawane jadi sering lihat itu kan, bawanya banyak kan nggak bawa sendiri toh, nggak sampai yang bawa sendiri, nanti adikmu bawa, kakakmu bawa sendiri kan tidak. Karena bahasanya adalah kewajibannya bagi mereka orang yang mampu mencukupi kebutuhannya sampai dengan orang yang menafkahi. Tidak perlu datang semuanya. Soal mata kapan? Mata itu kapan wajib wajib opo zakatul fitri zakat fitrah? Nah, kapan kita itu diwajibkan zakat fitrah? Ya, kapan? Jawab tajibu wajib bihuru bisyamsi kelawan menangi surupe srengenge min akhiri yaumin saking akhire dino min syahri ramadhan saking dino saking bulan ramadhan. Kapan kita wajib? Ketika kita menemui tenggelamnya matahari akhir ramadhan wajib. Anggaplah hari ini akhir Ramadan, hari ke-30 bulan Ramadan. Kok engkau bengi menangi surupe srengenge nanti malam ketika meh maghrib, kok sampean menemui tenggelamnya matahari, anggaplah umurmu tekan waktu maghrib, kan waktu maghrib ketika tenggelamnya matahari, umurmu kok tekan waktu maghrib, sampean zakat fitrah. Ya, karena waktunya itu apa? Menangi surupe srengenge akhir sasi Ramadan. Lek gak menangi yo gak wajib. Misalkan ada orang ya, ada orang meninggal pukul 5 sore nanti sore ada yang meninggal. Padahal kok bengi takbiran. Nanti malam sudah takbiran. Kok meninggal jam 5 sore, maka dia tidak wajib keluar zakat. Kenapa? Karena tidak menemui tenggelamnya matahari akhir Ramadan. Nah, lek meninggalnya bar maghrib, wajib enggak? Wajib. Karena dia menemui akhir bulan Ramadan. Meninggalnya pas iqomah. Oh, lagi subhanallah. Subhanallah. Lagi adzan yang diutus subhanallah. Kesetrum. Kesetrum ya. Kesetrum, kesetrum mic-nya kesetrum. Wah. Meninggal tetap wajib zakat. Kenapa? Sudah menemui akhir Ramadan. Tapi kalau meninggalnya setelah asar, sebelum masuk maghrib, maka tidak wajib zakat fitrah. Ora wajib Ramadan, Ramadan tetap wajib.
tidak wajib zakat, zakat fitrah. Tidak wajib zakat fitrah. Nah, sekarang dibalik. Kalau ada anak lahir, lahirnya sebelum maghrib, sudah kena kewajiban belum? Belum. Oh, belum. Karena memang apa? Lahirnya sebelum maghrib? Belum. Kok bisa belum? Lelek lahirnya sebelum maghrib kok yang menangi? Oh, berarti wajib zakat fitrah. Bukan meninggal. Kalau tadi kan meninggal. Meninggalnya sebelum maghrib tidak wajib. Kenapa? Gak menangi surupe. Lahirnya sedurunge maghrib. Kalau lahirnya sebelum maghrib, maka dia sudah wajib zakat fitrah menangi akhir Ramadan. Nah, sekarang kalau lahirnya setelah maghrib, tidak dikenai kewajiban urung menangi surupe serengenge. Sebab lahirnya itu apa? Setelah tenggelamnya matahari. Nah, ini hukum patokan. Ya, hukum patokan. Tapi kira-kira boleh enggak? Misalkan, anu Pak, kalau misalkan walaupun ini lahir brojolnya habis maghrib, tapi kan ngedene kawit asar, misalkan ngedene kawit asar, walaupun brojole bar maghrib, tapi lek ngedene ku kawit asar. Karena ada pertanyaan seperti itu, lah kira-kira tetap dikenai wajib zakat enggak? Ya, akhirnya beberapa orang mengatakan ya tadi disempurnakan kebaikannya, sudahlah dianggap lahir sakwise asar, wis. Kalau dianggap lahir sakwise asar, setelah asar berarti dia wajib mengeluarkan zakat fitrah walaupun metune mak brojol kuwi bar maghrib. Wong orang melahirkan itu lama. Jadi ora kok anggar mlebu IGD kuwi kok langsung apa brojol itu ndak. Itu lama, ndak ono pembukaan koyo undang-undang. Pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 4 itu dulu. Jadi orang yang sudah melilit, orang yang hamil sudah melilit perutnya ke apa namanya di IGD itu enggak kemudian langsung apa namanya bisa melahirkan, enggak, dilihat dulu. Oh, ini baru itu kan lapisannya ada banyak ya, yang tahu ya bidan ada selaput-selaput gitu ya di dalam di janin ini ada selaput-selaputnya. Oh, ini baru terbuka 2 berarti belum bisa melahirkan, ditunggu dulu sampai buka 4. Kadang kangelan. Dadi wong lahiran kangelan, wong mati yo kangelan. Wong lahir iki kangelan. Nek meh lahir kadang makanya biasanya ada yang kaya di kop itu ya, disedot pakai itu biar apa? Biar dia apa namanya? Biar mudah keluar. Lah kok orang metu malah metune sikil sik. Wah, kangelan iki. Kudune kan sirah sik. Kepala dulu kan yang keluar. Iki metune sikil sik, sungsang. Namanya apa? Sungsang akhir apa? Dibedah. Ya di apa namanya? Di operasi sesar. Nah, itu jadi macam-macam gitu. Ada yang memang wah, ini kegeden yang jero weteng kan ada. Kegeden di dalam perut itu kegeden. Halo, Imam Syafi'i itu kalau menurut sejarah beliau itu di dalam kandungan ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Coba 7 tahun yang jero weteng metu wis nek rambuté ora untune to berarti. Metu wis langsung. Lho, Imam Syafi'i kan seperti itu diceritakan. Jadi ora umum, tidak umumnya manusia, umumnya kita kan berapa? 9 bulan. Kalau kurang dari 9 bulan anggaplah 6 bulan, 7 bulan lahir dikatakan prematur. Karena belum saatnya keluar. Lah ini Imam Syafi'i itu ada yang mengatakan 3 tahun, 4 tahun, macam-macam riwayatnya. Coba 3 tahun brojol saka weteng, wis ana rambuté, wis ana untune, wis lengkap ya. Wis males mlaku langsung. Itu. Jadi Imam Syafi'i, makanya beliau terkenal demikian sampai dengan umur 9 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an, beliau sudah hafal ribuan hadis. Kalau lihat di video-video itu sekarang itu ada seorang laki-laki kecil itu di timur tengah sana itu hafal puluhan ribu hadis. Hafal hadis sampai dengan puluhan ribu, ribuan itu disebut hafidh. Tapi kalau hafidh di Indonesia itu yang hafal Quran. Kalau yang hafal Quran
itu disebut hamil, bukan hamil loh, hamilul Quran, wong sing nggawa Quran. Makanya kalau di kitab-kitab hadis itu tulisannya kan Al-Hafidh, nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidh siapa? Al-Hafidh, Al-Hafidh tulisannya gitu. Kalau di kitab-kitab hadis, karena makna hafidh itu orang yang hafal ribuan hadis. Lah sampean hafal ming telu ya ora jenenge hafidh, mung telu. 30.000, 10.000, 5.000. Nah itu baru disebut sebagai hafidh. Dan hafal sanadnya. Ini hadisnya apa? Bukan hanya hafal hadisnya, tapi sanadnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit." Apa lu gue cok? Tono tiap Jumat. Gue apalet cok kuwi. An Abi Hurairah sampai pol. Apalet apalet ming An Abi Hurairah tata. Nah, itu makanya nanti kalau sampean sudah hafal Al-Qur'an ditingkatkan menjadi hafal hadis. Jadi menjadi hafid juga hamil. Nah, kan mantep. Wallahu a'lam bishawab. Dah kita bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.